Pemirsa, kerap memangsa manusia yang beraktivitas di sungai. Seekor buaya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terpaksa diberondong peluru hingga mati oleh polisi. Akibatnya buaya mati dengan puluhan luka tembak. Namun saat diberondong peluru, buaya tersebut memuntahkan isi perutnya yang ternyata sepasang kaki manusia. Bantaran Sungai Unyi, Desa Pakasalo, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone dipadati warga yang hendak melihat penangkapan buaya yang kerap memangsa manusia. Dan tercatat sudah ada 5 warga yang diserang oleh buaya ganas tersebut dan 2 diantaranya akhirnya tewas. Upaya perburuan tersebut tidak sia-sia, buaya berhasil dilumpuhkan setelah sejumlah anggota polisi TNI menembak buaya hingga mati. Buaya ganas ini memiliki panjang 4 meter dan berat lebih dari 500 kilogram.